Sebanyak 57 ton Amorpholus mulleria atau porang diekspor ke China oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Porang tanaman umbi ini menjadi pengganti karbohidrat dan juga bahan kecantikan di negeri China. Pemerintah Kabupaten Bandung menyuruhkan kepada warga untuk gencar bertani porang karena nilai jual porang yang cukup tinggi. Dengan menggunakan dua kendaraan kontainer ini, puluhan ton porang dari wilayah Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung akan diekspor ke China oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Tanaman umbi dengan nama Latin Amorphophallus mulleri ini sudah beberapa kali dikirim ke negara China. Di negara China, porang digunakan sebagai bahan makanan karbohidrat dan bahan kecantikan. Selain ke China, pemerintah Kabupaten Bandung pun berencana akan melebarkan ekspor porang ke negara lain di Asia. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ada sekitar 57 ton porang dengan bentuk chip yang akan dikirimkan ke China. Ini kurang lebih sekitar 50 ton yang itu berupa chip. Ini tentunya kita masih kekurangan, yang mudah-mudahan ke depan dari manan menjadi buluk kobanan, dan ini juga akan bisa hasil produksi bisa meningkat. Mudah-mudahan ini tidak hanya hari ini saja, tetapi memang ada kontinu dari beberapa para petani sudah melakukan penanaman porang, dan mudah-mudahan juga Pak Dian ini selaku PT Sanindo sebagai off-taker ya, dan juga industri yang tentunya bisa mengembangkan hasil produk dan hasil para petani kita. Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus menyerukan warga untuk bertani porang karena nilai jual porang yang sangat tinggi bisa meningkatkan perekonomian warganya. Nilai jual porang saat ini mencapai 2 hingga 3 dolar rupiah per kilogram. Ekspor porang ke China sempat terhenti imbas pandemi COVID-19, namun saat ini aktivitas ekspor sudah kembali berjalan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.